Sementara itu, meski telah beroperasi fasilitas rest area di Tol Cipali Subang, Jawa Barat, dikeluhkan para pemudik. Pasalnya rest area belum dilengkapi dengan ketersediaan air bersih. Rest area 86 di Subang telah dipadati pemudik sejak Sabtu pagi, namun para pemudik mengeluhkan kurangnya ketersediaan air bersih. Para pemudik terpaksa harus mengantri di toilet darurat yang disediakan oleh pihak tol, dan hingga 6 hari jelang lebaran ini, arus mudik di ruas Tol Cipali Subang, Jawa Barat mulai terlihat padat. Diperkirakan kepadatan akan terus meningkat hingga H-3 nanti. Seharusnya namanya baru kan bagus, Mas. Ini lihat aja putih-putih sudah banyak banget. Ini kurang madain, nggak ada air sama sekali. Nggak ada air? Nggak. Jadi seharusnya gimana menurut Ibu nih? Ya harusnya disiapin dari awal sebelum para pemudik ini lewat. Tadi Ibu masuk ke toilet nggak ada air sama sekali.